Pasir Putih. Pasir Putih, silakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri yang telah memberikan penjelasan yang baik, dan saya berkongsi dalam Dewan Yang Mulia ini untuk memertabatkan lagi sistem pendidikan negara, terutamanya dalam bidang yang membabitkan bahasa Melayu. Tuan Yang Dipertua, suka saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak menteri berkenaan dengan agenda-agenda yang jelas dan terang yang dibuat oleh kerajaan yang baru. Sebab agenda yang disebut oleh menteri tadi adalah agenda yang lama yang telah dirangka oleh kerajaan yang lepas. Jadi untuk jaminan bahasa Melayu ini diberi kedudukan yang baik dan dijadikan satu bahasa yang ada otoriti dalam bidang ilmiah dan kajian, maka saya harap menteri dapat sebut satu rangka yang telah dilaksanakan di bawah kerajaan yang baru yang berbeza dengan kerajaan yang lama. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Dipertua. Ahli Yang Berhormat, benda yang baik yang telah dilakukan kita akan teruskan, begitu juga usaha penambahbaikan, itulah antara perkara-perkara yang baru. Tapi saya tak jangkakan bahawa Hari Bahasa Kebangsaan dan juga apa itu sudut pidato telah dilakukan secara secara serius oleh pemerintahan yang lama. Begitu juga dengan usaha pemertabatan DBP agar menjadi setaraf dengan Goethe Institute dan juga British Council di luar negara, yang mana antara perancanaan Kementerian Pendidikan ialah untuk mempertingkatkan fungsi Education Malaysia selaras dengan British Council dan juga Goethe Institute, dengan membawa DBP untuk berperanan di luar negara demi menyebarluaskan bahasa kebangsaan itu sendiri. Di samping di peringkat sekolah, seperti mana saya telah sebutkan tadi, penghasilan karya-karya di peringkat universiti pula, penghasilan karya-karya bahasa Melayu amat kurang dipertingkatkan sebelum ini, dan akan dipastikan usaha menghasilkan banyak lagi karya-karya dan juga penterjemahan karya-karya oleh sarjanawan kita di IPTA akan berterusan dan akan diperhebatkan. Terima kasih. Saya bedakan satu lagi soalan tambahan. Jerai. Bukan, Jerai dah jawab tadi.